رحم الله تعالى وعاد ونحن شيرنا في دارين آمين. Walikoriin, dan bagi orang yang membaca, walihafizin, bagi orang yang menghafal Al-Quran, yatakhalaqu, ya, dia itu berakhlak yang mulia. Jadi yang baca Quran, yang hafal Quran, ya, jangan sampai tidak berakhlak mulia. Di antaranya jangan sombong, ya. Kita rajin baca Quran, jangan sombong. Hafal Quran, jangan sombong, ya. Bimahasini syiami radiyati mukmina, dengan akhlak-akhlak yang diridhoi, yang bagus, ya, yang menyempurnakan, yang sempurna, akhlaknya bagus. Tazadati dunya kazatarku mubalatun bi'a wa bi'ahliha mutakalillah, seperti zuhud terhadap dunia. Seperti pula meninggalkan, ya, memperhatikan dengan dunia dan dengan ahli dunia, mutaqallila al-qadannya, sedikit perhatiannya terhadap dunia dan orang, ya, yang senang sama dunia. Wa qada saha wal judu summa makarimu, ya, akhlaqu summa talaqatun la khatila, dan seperti ini sakho, ya, dermawan, wajudu murah hati, yaitu seorang pembaca dan menghafal Quran, kemudian berakhlak mulia, kemudian bermanis muka, la khatila, tidak, ya, apa, la khatila, tidak memperdaya, tidak suka menipu. Wal hilmu summa sabru summa tanazuhun amadana min maksabin mutajammila, dan hilim sabar, ya. Ya, hilim ini di atas sabar, ya, ini santun lah kita bahas. Santun, kemudian sabar, kemudian suci dari sesuatu yang rendah, daripada usaha, usaha yang rendah, suci, bersih. Mutajammila, lagi berindah-indah, bagus, bersih, ya, indah-indah. Wa mulazamatun lisakinati wal wara' wa khusyu'i wa tawadu'in mutakamila, dan mulazamah, ya, mulazamatu lisakinah, ya, kita artikan mulazamah disiplin, dah, disiplin diri untuk tenang, tenang, jangan gerasa gerusu, ya. Dan wara', dan wa khusyu'i, khusyu'nya, wa tawadu, dan tawadu mutakamila, dengan sempurna. Wa liqasi syaribihi wa tasrihi liha wa izalatin zubran wa ibtan fa'ala, dan mencukur kumis, kumisnya biar apa, biar rapi, jangan kumisnya sampai ke bawah bibir, jangan. Dan menyisir jenggot, jenggotnya biar rapi, dan menghilangkan kuku, ya, gunting kuku, dan ketiak, bulu ketiak maksudnya, lakukan apa pahala. Wa izalati ri'il kari'ati wal wasakh wa malabisin makruhatin fatakammala, menghilangkan bau yang tidak enak dan kotoran, ya, dan pakaian yang dimakruhkan, maka sempurnakanlah. Wa kadza jitinaban lil madaiki laziman wa kadza iksaran mizaan zayyila, dan seperti ini pula menjauhkan bagi tertawa-tawa, lazimkan olehmu jauhin tertawa-tawa, begitu pula memperbanyak bergurau, jauhin zayyila, ya, singkirkanlah, ya, banyak ketawa, banyak bercanda, apalagi kamu bercanda, dalil bercanda ngelukain orang, na'udzubillah, itu namanya zolim, orang terluka gara-gara kita, jangan sampai. Wal yahzaran ujuban riya'an wal hasad wal ihtikar li ghairihi bil i'tila,
dan waspadailah akan ujub, jangan sampai ujub ya, mengherankan diri. Ria, waspadalah. Hasad, waspadalah ya, menghina orang lain, waspadalah, jangan sampai. Bil itila ya, ya sombong. Bil itila, dengan sombong, jangan sampai sombong. Rajin baca Quran sombong, hafal Quran sombong, hai ini jangan sampai. Wastamiril ma'sura min zikrin doa wa kadzaka tasbihun wa tahlilun jala, dan amalkan olehmu akan yang maksur daripada zikir doa ya. Jadi amalkan yang maksur, begitu pula tasbih tahlil yang nyata ya, yang maksur ada tuntunan dari Al-Qur'an, Al-Hadis, asal ulama. Wa yuraqibul maula bisirrin wal alan wa 'alal ilahi bikulli amrin awwila ya, muraqabah kepada Tuhan ya, muraqabah merasa diawasi oleh Allah, baik di dalam keadaan rahasia enggak ada orang maupun banyak orang, alan, dan atas Tuhan ya, dengan setiap perkara. Awwila, mintalah tolong kepada Allah, minta tolong selalu dalam segi kondisi apapun. Zabak doa ada bin likorin watluban bakin minat tibyani wan au mukamila. Ini sebagian adab-adab, ini adalah sebagian adab bagi seorang pembaca Quran. Cari olehmu ya, ya itu kekal, ada di dalam kitab At-Tibyan ya, dan wan au mukamila ya, tirulah olehmu ya dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Hadzal abyad.